Belenggu adalah minat, kerjaya dan matlamat saya. Seperti putaran roda, caring ditentukan oleh naik turun ranking. Saya dapat nama Pocket Rocketman ni pada kemenangan yang pertama saya di kejohanan dunia sebabkan saiz saya yang kecil dan juga pantas di gelanggang berbasikal. Azizul ni seorang anak yang mempunyai cita-cita besar. Maknanya dan setiap apa yang dia nak buat, dia akan kotakan. Saya Azizul Hasni Awang. Saya digelar Pocket Rocketman. Dia mula-mula minat basikal ni, dia tengok litua yang ada menjelajah dekat kawasan Dungun ni. Dia ajak kawan-kawan dia pergi tengok kat tepi jalan tu. Dia masa tu lah dia balik, dia cerita dia nak semangat, dia tengok nak cuba. Dari situ saya tengok macam suatu satu benda yang menarik minat saya. So masa saya tengok tu, saya macam ada cita-cita lah nak menjadi seorang pelumba basikal. Macam apa yang saya tengok time tu. Basikal yang mula-mula dia kayu adalah basikal mainan yang tayar tiga tu. Yang main boardroom yang pertama sekali di laman tangga lah. Kau cerita pasal basikal kan? First basikal, dapat basikal yang ada roda tiga kan? Pun dah pusing-pusing lah dekat rumah kan kecil. Buka roda yang supporter tu, still kayu lagi, buat trik sikit. Dapat basikal besar sikit, still kayu juga kat kawasan kampung. And then dapat basikal mountain bike, dah masuk track semua, sampailah dapat basikal track, basikal road cycling. Saya selalu suka buat trik kat kampung tau. Nak tunjuk hebat kawan-kawan ni semua kan. So buat trik punya trik, silap akhir bulan jatuh. Pam, luka tangan, luka kaki semua, berdarah semua kan. Balik-balik darah, mak tanya kenapa asal darah ni kan. Cakap oh jatuh semua. Kena lah marah-marah. Buat tak payah main basikal lagi lah bla bla semua kan. Tapi still degil, still basikal, kayu lagi. Buat lagi trik, sampai tera. Selain daripada bersokong, pelajaran dia pun bagus. Kalau dia nak basikal, saya kata belajar betul-betul, biar tekung, biar berjaya, nanti dapat hadiah basikal. Itulah dia dapat usaha-usaha, dapatlah Pak I1B. Ayah dia pun bagi satu basikal lerong tu. Bermula daripada itulah dia kayu basikal tu. Actually, parents memang tekankan pelajaran lah sebab pelajaran tu penting tau. Tapi biasalah budak muda, budak kecil kan, kita mesti nak aktif dalam benda-benda lain selain pelajaran juga kan. Tapi saya tunjuk kat mak saya walaupun saya berbasikal, result still excellent. Hati-hati di jalan. Sepanjang pelibatan dia dalam sukan ni, saya tengok latihan yang dibuat memang teruk. Saya sebagai ibu tengok keperitan anak tu buat latihan yang teruk, memanglah rasa susah hati. Cuma saya nasihat dia, kalau nak berjaya kena imbang belaka. Kalau kita nak berjaya, otak kita kena isi dengan ilmu. Main tu untuk sekarang, belajar tu untuk masa depan, masa tua kita. Saya kena nasihat, selalulah nasihat. Tapi nasihat saya tu dia ikut. Kemudian dia dah dewasa, dia pandai fikir. Dia boleh jaga diri dia, dan sekarang pun dia dah berkahwin pun dia boleh mengendalikan rumah tangga dia dengan situasi rumah tangga dia, dengan ibu dia. Dia boleh maintain lah, dia boleh jaga. Mak selalu pesan, walau kat mana kita berada, walau setinggi mana pangkat kita, walau kita berjaya ataupun tak, jangan lupa asal-usul.
Setiap hari daripada kecil saya biasa latih dia minum susu 2 kelas sehari. Pagi sebelum pergi sekolah minum susu, malam minum susu. Sampai sekarang pun dia masih amalkan, sampai jadi juara sekarang pun masih dia amal minum susu. Pasukan pertama dalam kerjaya saya adalah Dungu Cycling Club, di mana saya dan abang join kelab tersebut. Dan situ kelab tersebut lebih kepada kayuhan mountain bike. Menjadi pelumba mountain bike ini memang sejak zaman sekolah kan. Di mana waktu diluangkan untuk menjalani latihan tu adalah sebelah petang selepas habis waktu sekolah. Saya dengan abang siap-siap habis sekolah tu, siap-siap tu pergi ke mountain bike punya course, dan kita training dengan teammate yang lain lah. So dari situ saya sertai kejohanan, and then sampai lah satu masa tu coach bawa kita orang pergi ke Velodrome KL, ada satu kejohanan track championship. So first time saya lumba dekat Velodrome, berkayuh basikal track, tak ada experience apa, terus saya boleh menang. And then junior development coach masa tu tengok saya ada talent dalam track cycling, and then dia seratkan saya ke sekolah sukan Bukit Alin. Saya masa tu pun tak dapat nak bagi banyak lah. Dia kumpul, saya pun bagi RM50 je untuk pertama kali dia pergi ke saya rasa di Kuala Lumpur lah, mula-mula sekali dia tu lomba. Pencapaian paling manis buat diri saya selepas dinobatkan sebagai pelumba nombor 1 dunia, iaitu pada tahun 2008. Itu adalah satu yang amat membanggakan dan adalah pencapaian terbesar buat diri saya lah. Sebelum ni tak pernah fikir pun untuk menjadi pelumba nombor 1 dunia tau. Dah boleh qualify ke Olimpik tu dah satu pencapaian yang amat membanggakan tau. So bila kita berada di venue Olimpik tu, kita dah dapat rasa lah suasananya, dengan orangnya, dengan atletnya. So kita boleh cakap atmosfera dia tu memang amat tak dapat kita luahkan dengan kata-kata lah. So dekat track tu, saya ni adalah seorang pelumba track sprint yang paling kecil sekali. Olympic Beijing, apa yang membanggakan saya adalah dalam acara carrying tu, saya the only Asian yang boleh masuk ke final. Jadi kira the whole Asian highlight saya lah time tu. Kira macam saya ni wakil daripada Asia untuk bertarung di carrying Olympic Games Beijing. Kerry ni actually daripada Japan tau. Kerry tu sendiri membawa masuk lumba basikal ataupun bike racing. So Kerry ni adalah satu event yang amat unik sekali dekat track cycling. Sebabnya Kerry ni memerlukan seseorang cyclist tu ada kebolehan dalam power, skill dan juga kelajuan. Jadi untuk menjadi seorang pelumba Kerry yang bagus, seseorang cyclist tu kena combine ketiga-tiga ni. Even kalau kita tak dalam good form pun, kita still boleh menang kalau kita ada mental strength dan juga taktik dan strategi yang betul. Kerry ada 6 orang pelumba and dia akan diberi about 6 laps. So dalam Kerry ni dia ada Derny tau. Derny tu adalah nama panggilan untuk motosikal yang akan bawa pace para pelumba ni lah. So Derny ni akan membawa pelumba ni sebanyak 4 pusingan daripada speed average speed kosong tu kepada 50 to 55 lah. So and then dia akan keluar dan akan membiarkan pelumba-pelumba tu berlumba lah lagi last 2 laps. Kalau motor ni tak ada, mesti semua orang macam tunggu-tunggu siapa tak nak pergi kan. So bila motor dah buka, biasanya speed pelumba-pelumba ni dalam 2 laps tu dalam lingkungan 70 ke 80 km sejam. Setiap kali saya bertanding,
saya mesti nak menang punya. Mesti nak naik podium dan of course nombor satu. Tapi kalau dia kalah apa, Ma tak dapat lah Ma. Ini tak apalah, cuba lagi. Mungkin tak ada rezeki kali ni. Macam tu lah kita bagi sokongan kat dia. Lain kali cuba lagi. Untuk jadi seorang atlet profesional ni ataupun world class atlet, pengurusan masa tu memang penting sekali lah. Kita mesti tahu macam mana nak manage kita punya time kan dalam satu hari tu kan. Macam saya sendiri pun kan, saya kena manage macam mana saya seorang pelumba basikal, macam mana seorang student dan juga macam mana seorang husband. So kita kena tahu nak manage time, bila masa kita nak menjalani latihan, bila masa kita nak bersama keluarga dan juga bila masa untuk belajar. Saya dulu tak pandai guna alat-alat canggih ni. Sekarang Azizu dah bagi handset kat saya dan saya diajar menggunakannya dan saya boleh berhubung lah dengan dia walaupun dia di luar negeri. Tak mana sekalipun dia akan telefon, SMS. Kami dapat berhubung macam dekat je lah. Kejadian di World Cup di Manchester, England tu, hati makcik memang rasa tak sedap. Sebab daripada awal, sebelum dia berlepas tu, dia kata tak nak bawa telefon. Jadi malam tu, saya kata saya nak hubung siapa dia. Saya pun SMS ke pegawai Majlis Sukan Negara. Kalau ada apa-apa, tolong kontak saya lah dengan nombor ni. Kemudian masa saya nak bangun semalam subuh tu pukul 6:10 minit tu, saya terima satu SMS menyatakan Azizu jatuh, kaki dia tertusuk kayu di betis. Masa tu race final di Manchester World Cup. So apabila deni tu buka, tinggal lagi 2 lap. Posisi saya masih di belakang sebab saya memang saya punya strategi memang nak boost masa one lap to go kan. So bila one lap to go tu, cuba untuk ke depan, tapi tiba-tiba seorang pelumba daripada Spain, tak tahu dia lost control or something, jatuh ke atas saya. Then terus kita orang terlibat dalam kelemangan about 4 orang lah. So bila coach angkat saya bangun kan, so saya cuba berkayuh untuk namatkan perlumbaan tu kan. Dalam time tu tak ada rasa apa-apa yang pelik lagi tau. Memang rasa macam kita jatuh, memang rasa sakit satu badan tau. Tapi tak ada terfikir apa sakit yang ada apa something kat badan apa kan. So tengah berkayuh tu macam-macam lah. Ada yang berlari lah kan, nak kejar, nak tamatkan juga kan. So saya berkayuh, saya finish top 3 juga. So macam bless, rasa macam syukur gila. So saya stop. Dan saya stop tu saya rasa macam sakitnya lain macam tau. Itu tapi lebih kepada kaki saya sebelah kiri ni. So saya tengok kaki saya, tengok tu macam macam ada something, macam betul lah ni. Saya tengok lagi sekali, tu macam alamak, macam mana ni, dia fikir kan, Olympic lagi few months semua. So macam career akan habis ke kan. Cuma macam-macam lah kepala ni kan. Nak nangis pun ada tau. So jerit lah, panggil paramedic semua kan. So dia all lari-lari semua. So dia all macam calm down kan saya, cakap relax. Dia turunkan dari basikal, turunkan semua, buka-buka, so dia bawa dari stroller. So masa itulah semua penonton bangun bertepuk tangan sorakkan saya. And then saya tunjuk kat kaki saya, ada kayu yang menebusi saya punya betis. Ya Allah, macam batu tipu atas kepala saya. Ya Allah, anak aku macam mana boleh berjalan ke lumpuh ke pergi. Ya Allah, tolong. Ya Allah, pasal ditahu ke pegawai tu, tolong anak saya macam mana sekalipun. Bila saya sendiri tak, kayu sepanjang 20 meter tu tembus kaki saya, memang macam memang dah suatu yang teruk gila lah kan. Macam habislah aku, tak ada kayu basikal lepas ni. Tapi doktor cakap sebaliknya. Doktor cakap, "You are so lucky," cakap. Macam someone take care of you, cakap. Macam kenapa pula kan. So bila dia tanya, dia explain, cakap kayu splinter tu masuk calf and then masuk pula
between saya punya tulang kaki saya, tibia dengan fibula, and then tak sentuh mana-mana main blood vessel tau. Kalau sentuh main blood vessel tu memang pendarahan yang teruk lah. So macam dia cakap memang saya ni lucky gila tau. Alhamdulillah, syukur. Tak disangka benda tu memang di luar pemikiran kita. Tak logik rasanya benda tu. Kuasa Allah, saya rasa ini nak bagi semangat kat dia lagi. Akan datang, saya pesan kat dia, jangan putus semangat. Kemalangan tersebut membuatkan saya lebih bersemangat actually. And then ada perubahan dalam kayuhan saya. So bila injury tu, selepas injury kita buat proses fisioterapi semua kan. So saya baru gilas, saya punya power tak balance kanan kiri. So bila dalam proses rehab tu, kita ambil masa nak balancekan semua power. So the new Azizo is more powerful, more balanced. So saya step into the next level lah after injury tu. Selama saya berkecimpung dalam lumba basikal ni kan, dan sekarang dah menjadi juara semua, banyak benda yang saya belajari lah. Macam pengorbanan tu penting lah. Macam saya, pengorbanan saya berjauhan dengan keluarga, dengan ibu. Pengorbanan masa juga, pengorbanan keringat, tenaga dan usaha, semua itu adalah sesuatu yang amat diperlukan lah untuk menjadi seorang juara. Doa berkat seorang ibu tu adalah amat penting lah. Walaupun saya membuat apa jua pekerjaan ataupun di mana saya jua berada, saya sentiasa akan inform kat ibu saya, akan beritahu ibu saya, dan saya juga akan sentiasa mendoakan dia. Setiap hari selepas solat, saya akan sentiasa doakan untuk kejayaan dunia dan akhirat untuk dia. Semoga dia berjaya dalam karier dia. Hari lepas solat tu saya doakan untuk kesejahteraan diri saya dan keluarga saya kan, supaya dilindungi daripada kemalangan ataupun keburukan, diberikan kecemerlangan juga, memuahkan rezeki. Di samping itu, yang paling penting sekali, saya selalu selitkan doa saya ni ibu bapa saya, terutama ibu saya, supaya diberi kesihatan yang berpanjangan, diberi kerahmatan dan juga diberi kemurahan rezeki yang berpanjangan lah. Itu yang saya sentiasa doakan untuk ibu saya. Dalam hidup saya ni, saya perlukan tiga watak paling penting sekali dalam hidup saya lah, iaitu mak saya dan wife saya, dan yang ketiga adalah keluarga saya. Pesan mak memang banyak lah, tapi yang paling saya ingat sekali daripada saya kecil sekali, mak pesan supaya minum susu 2 kali sehari, at least 2 kali sehari. So sampai sekarang, kat Melbourne pun saya still minum susu, dah kahwin. Saya pesan juga kat wife saya dan saya bawakan pesanan ini kepada kawan-kawan saya supaya kita minum at least 2 gelas susu satu hari. Harapan saya, semoga dia berjaya di Olimpik nanti. Janji saya satu saja untuk mak saya, wife saya, keluarga saya dan semua penyokong-penyokong saya di Malaysia ini. Saya berjanji, di Olimpik nanti saya akan buat yang terbaik, sedaya upaya saya, selagi apa saya boleh, di Olimpik nanti nak bawa pulang pingat emas pertama negara.